Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Meranting terus melakukan sosialisasi aplikasi Simuka untuk meningkatkan sistem administrasi dan manajemen dalam gerakan pramuka, khususnya di Kuarda Riau. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Kuaran Tebing Tinggi Timur. Untuk sampai ke tempat kegiatan sosialisasi Simuka itu, tim dari Kuarcap Kepulauan Meranti dengan penuh semangat pengabdian melakukan perjalanan darat dengan kendaraan sepeda motor dan transportasi laut. Bagaimana Simukanya ke depan, program dari Kuarda kita lancarkan demi untuk pramuka. Berbuat di tempat sulit memang tidak semua orang mau, namun ada juga yang mencari kebahagiaan melalui kesulitan itu. Ibarat orang meminum kopi pahit, namun ada orang yang bisa menikmatinya, bahkan menjadi kesenangan tersendiri. Kakak-kakak yang berbahagia, inilah namanya perjalanan sedulur daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Wilayahnya di Kepung Hulu, Banglas Barat. Perjalanan ini dilintasi dari beberapa kecamatan Tebing Tinggi Timur dan kecamatan Ransang. Ini adalah akses untuk ke sana. Jalan ini kalau musim pasang dia akan naik sama sekali. Akibatnya kami kebanjiran. Tapi alhamdulillah sekarang nih berkat pembangunan ini udah bagus, yang semua karena bes. Mudah-mudahan perjalanan kami lancar. Mereka kakak, kiri kanan adalah hutan mangrove, yang sebelah kiri ini juga tambak udang yang akan laksanakan dan tambak ikan kakap putih. Salut dengan tim Simuka Kuarcap Kepulauan Meranti yang mau berbuat baik setiap hari walau dijumpai keterbatasan anggaran dan fasilitas. Inilah yang disebut berbuat baik dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kakak dari andalan cabang Kabupaten Meranti, adalah mewakili kakuaran untuk mengikuti kegiatan Simuka keliling. Silakan kak untuk pendapat kakak. Terima kasih. Hari ini kami mulai melaksanakan perjalanan untuk pelaksanaan sosialisasi Simuka. Jadi informasi ini kan Simuka dan alhamdulillah sudah dilaksanakan tepat luar terhati NNN yang kelima yang akan masuk ke wilayah Ranting Tebing Tinggi Timur. Inilah perjalanan kami, penyeberangan yang ketiga kalinya yang kami laksanakan demi untuk pramuka, satu pramuka, satu bangsa. Gerakan pramuka sangat rindu kepada orang yang berbuat baik setiap hari, karena gerakan pramuka adalah organisasi yang mencetak insan yang berkarakter. Bukan hanya peserta bina, namun juga orang dewasa yang sudah masuk sebagai anggota dewasa gerakan pramuka.
Inilah perjalanan tim Simuka Kuarcap Kepulauan Meranti sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Kuarcap Kak Haji Effendi. Sobat-sobat Simuka, kita sudah sampai di Desa Semulut. Penyeberangan hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Dan kita akan naik. Celek mami mam. Jangan dah cakap saya budak kecil. Yang ditunggu-tunggu dah sampai sini. Bukan main dah khawatir. Macam mana barang kam? Macam mana ya? Halo. Ini sekretaris Kuarcap. Kami adalah tim Simuka Kabupaten Meranti. Ada Kai Selamat adalah mewakili andalan cabang. Untuk sekarang ini ada kiring yang keempat menuju tebing tinggi timur dalam rangka untuk mensosialisasikan dan mensukseskan program Kuarda tentang aplikasi Simuka. Kakak berbahagia, doa kami dan perjalanan sangat menantang. Yuk kita menuju ke tebing tinggi. Salam Simuka. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Dan monitor hari ini lagi menuju ke Tebing Tinggi Timur dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Simuka dan pelaksanaan sukses dan lancar. Dan harap kita akan Simuka tetap melaksanakan seluruh jajaran gerakan Simuka sampai ke Timur. Salam Simuka. Kita sudah sampai di tujuan, yaitu di apa, kantor desa itu sekolah, oh, di sekolah ya. SMP Negeri 1 Sungai Toha. Alhamdulillah. Perjalanan yang cukup melelahkan ini namun terobati saat sampai di tempat tujuan. Rasa persaudaraan sesama anggota gerakan Pramuka yang membuat hati merasa bahagia. Pertemuan segera dimulai. Pada kesempatan ini, Wakabinawasa Kuarcap Kepulauan Meranti Kak Selamat Marino mewakili Ketua Kuarcap memberikan arahan sekaligus membuka sosialisasi aplikasi Simuka kepada pengurus Kuarat Tebing Tinggi Timur, Kamabigus, dan pembina gugus depan yang ada di kuaran ini.
Kak Slamet Marino menyampaikan terima kasih kepada pengurus Kuaran dan Mabigos yang secara bahu-membahu bisa melaksanakan kegiatan ini. Kami kira ini marilah kita ikuti sama-sama kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua. Selanjutnya kami juga terima kasih kepada Ketua Kuadran Ranting dan jajarannya, kakak-kakak Mabigos, ya, sehingga memang kami kira, kami pun tidak menyangka bahwa ada kue, ada kopi. Ini luar biasa. Padahal Kuartir Cabang sendiri tidak punya pendanaan untuk ini. Tapi karena ada semangat, maka kebersamaan, maka ini diusahakan oleh Kuartir Ranting. Dan mudah-mudahan ini jadi berkah kepada kita semua. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sosialisasi pelatihan Simuka di wilayah Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Tepi Tinggi Timur ini dengan resmi kami buka. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sementara itu, Sekretaris Kuacap Kepulauan Meranti Kak Haji Effendi dalam kesempatan ini ikut memberikan motivasi kepada peserta sosialisasi. Pada intinya, sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan sistem administrasi dan manajemen gerakan pramuka khususnya melalui aplikasi Simuka yang sudah dibuat oleh Kuarda Riau. Pada saat berada di Kuaran Tebing Tinggi Timur ini, tim Simuka Kuarcap Kepulauan Meranti juga berkesempatan untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang mendapatkan musibah kebakaran rumah. Pramuka peduli, itulah adanya kami. Pramuka peduli, demi negeri kami mengabdi. Demikianlah jumpa kita kali ini. Terima kasih kepada tim Simuka Kuarcap Kepulauan Meranti. Salam sukses buat kita semua dan salam pramuka.